Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Rahma. Di video kali ini kita berdua mau ngebahas tentang vitaminnya A, vitamin untuk anak, vitamin yang mengandung sayuran dan buah, serta vitamin yang untuk membuat nafsu makan dan untuk pertumbuhan anak, serta yang satu lagi adalah membahas tentang bagaimana agar anak terhindar dari gigitan nyamuk. Ada mabik juga situ. Untuk jalan. Ya, yang pertama kali kita mau bahas tentang gimana anak untuk terhindar dari gigitan nyamuk. Buat para ibu-ibu, para bunda-bunda, atau para mami-mami, atau para umi-umi, atau apapun itu, kalian pasti suka kayak sebel banget kalau ngelihat anak lagi tidur tiba-tiba pas kita lihat ada bentol-bentol gitu, dia ternyata digigit nyamuk. Pasti sebel banget, ya kan? Sama banget sama dengan Rahma, paling sebel kalau udah anak digigit nyamuk. Nah, mungkin beberapa orang udah pada tahu, atau ada juga yang punya solusi lain selain dari kayak yang Rahma lakukan. Tapi Rahma di sini mau sharing aja apa yang Rahma lakukan agar anak Rahma terhindar dari gigitan nyamuk. Karena kebetulan udah habis, jadi tadi kita habis dari apotik buat beli. Biar jangan digigit nyamuk, Al pakai apa? Pakai ini yang kayu putih. Iya. Iya. Nah, jadi waktu Al kecil dulu dari bayi, aku sudah selalu pakai produk ini untuk aku pakein ke Al biar jangan digigit nyamuk. Produknya itu adalah teng tereng tereng minyak telon Konicare. Ini waktu dari Al bayi, Al suka pakai minyak ini biar dia jangan kehindar dari nyamuk. Sebenarnya dia sudah gede ini sih pakainya minyak kayu putih Konicare yang tutupnya warna oranye. Tapi karena kebetulan tadi di apoteknya habis, jadi kita beli yang minyak telon Konicare. Nah, minyak telon atau minyak kayu putih Konicare itu dia ada banyak macemnya gitu. Ada yang tutupnya warnanya kuning, ada yang gitu-gitu deh pokoknya dari Konicare ini. Nah, kalau yang untuk anti nyamuk, yang minyak telonnya itu tutupnya yang warna ungu. Kalau yang minyak kayu putihnya, tutupnya itu warna orange. Nah, ini gambar aku ambil dari Google. Jadi yang warna hijau sama yang warna orange itu adalah minyak kayu putih, sedangkan yang warna kuning dan warna ungu itu adalah minyak telon. Untuk yang plus anti nyamuk, minyak kayu putihnya itu yang tutupnya warna orange. Kalau untuk minyak telonnya, yang tutupnya warna ungu. Ini kita pakai dulu. Dan aku sukanya sama minyak Konicare ini, dia itu baunya gak kayak minyak kayu putih lain. Yang ada juga minyak kayu putih lain yang untuk melindungi dari nyamuk, tapi baunya aku gak seberapa suka. Nah, kalau Konicare ini baunya aku gak kayak yang minyak kayu putih lain gitu wanginya. Nah, jadi aku suka pakai ini. Kalau yang minyak kayu putihnya yang warna orange. Nah, jadi begitu deh. Jadi minyak kayu putihnya buat apa, nak? Pakai minyak telon biar apa, nak? Ya, gigit nyamuk. Biar jangan gigit nyamuk. Pinter. Aduh lo. Nah, untuk produk yang kedua, aku mau ngenalin vitamin yang Al minum. Itu gunanya dia untuk membuat nafsu makan dan untuk pertumbuhan. Nah, bentuknya kayak apa? Kebetulan aku enggak bawa, jadi nanti aku masukin gambarnya di sini. Itu dia namanya Curfit. Itu sebenarnya ada yang botolnya kaca, ada yang botol, nah yang botolnya plastik. Nah, Ali itu pakai yang botol plastik. Kalau yang pakai botolnya kaca itu dia hanya untuk nafsu makan aja, sedang kalau yang botolnya plastik itu dia untuk nafsu makan plus pertumbuhan gitu. Jadi kalian bisa tinggal pilih kalau memang anak kalian susah makan, ya susah makan banget, susah makan, kalian bisa pakai yang pakai kaca. Tapi kalau kalian pengen yang sekalian untuk pertumbuhan, bisa pakai yang plastik gitu. Next,
Produk selanjutnya ini sebenarnya Al baru-baru banget beli, belum pernah mengkonsumsinya. Ini jadi ini baru banget. Jadi kan Al ini susah, agak susah makan sayur gitu. Jadi aku carilah vitamin untuk anak yang mengandung sayur. Nah, dikenalin lah sama si mbak yang ada di apotek itu, namanya Fitcom. Ada mobil. Ada sayur dan buah katanya begitu. Ada kayak mobil. Dan kayaknya ada bakal mobil. Suka deh. Ada mobil. Oh iya ya. Nih. Dari packagingnya aja lucu banget. Imut-imut gimana gitu. Tuh lucu ya. Nih belakangnya kayak gini. Di sini tulisannya fruit and veggie, berarti buah dan sayur. Bentuk dan mainkan kemasan. Flokar. Nah, kita buka yuk. Kita buka yuk. Nah, jadi ternyata dia tuh bentuknya kayak gini. Dia ada di plastik-plastikin kayak gitu. Kayak permen. Kayak Yupi gitu. Di sini satu kotak ini isinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 plastik. Dan ini kata mbaknya sih satu plastik ini untuk 1 hari. Di sini enggak ada tulisannya sih. Dari tadi sih udah nyari sih. Nah, ini baru aku mau coba. Baru banget. Nah, aku belum ketemu dia ini cara minumnya tuh berapa kali sehari. Maksudnya itu berapa banyak yang diperbolehkan, aku enggak tahu. Tapi di sini ada tulisan konsumsi berlebihan mempunyai efek laksatif. Dan kata mbaknya sih satu bungkus ini untuk 1 hari. Tapi aku belum tahu, jadi aku mau cari informasinya juga. Mungkin kalian juga bisa cari informasinya juga, atau kalau kalian yang udah tahu boleh komen di bawah ya, biar kita semua sama-sama tahu. Nah, sekarang ini mau kita coba dulu, kita buka satu. Tapi karena aku belum tahu, jadi aku kasih satu aja. Satu aja ya, nggak boleh banyak-banyak. Bentuknya kayak Yupi. Tuh bentuknya kayak Yupi. Diam nak. Tuh, tapi ini nggak ada bentuk. Coba nak dimakan. Makan. Apa rasanya nak? Enak, enak. Dan bentuknya nggak ada bentuk ya ternyata. Mungkin ya memang benar kata mbak itu satu hari satu kali ya. Ini ada bentuk. Kan satu aja. Nah gitu, sekian teman-teman. Siapa tahu bermanfaat buat kalian. Kalau seandainya kalian rasa ini bermanfaat atau kalian suka dengan video ini, please kasih like-nya buat kita. Dan jangan lupa subscribe buat biar kalian tahu kalau kami upload video selanjutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagi.